Okey, kita ke dusun campsite, lubuk lekuk campsite, tiga beradik campsite dan apa? Combat campsite. Lubuk petai. Okey, kita nak mai lubuk buat. Okey, kita nak ke lubuk lekuk. Terima kasih kerana menonton. Welcome to Blackstone Lubuk Lekuk Campsite. Okay. Kita sampai kita tengok lah.
melekuk. Assalamualaikum, sekali lagi bersama dengan saya Azmi daripada Green Amanda Camping. Okey, salam 2024. Okey, camping yang pertama di 2024 ya, camping yang pertama. Okey, kali ni saya nak review satu campsite yang berada di Slim, iaitu dipanggil Blackstone Lubuk Lekuk. Okey, tengok. Okay, welcome to Blackstone Lubuk Lekuk Campsite. Kalau tuan-tuan yang nak hadir, ini nombor telefon dia. Kita boleh dengar 016-692-7833. Siapa Riana? Okey, 019 juga 427-432-7411 di boleh contact dia orang lah. Di Facebook dia pun sama. Dia ada Facebook dia. Okey. Jom ikut saya. Saya nak review campsite ni. Surau ya. Kita ada surau di sini. Surau Lubuk Lekuk ni di sebelah sananya, di sebelah sini adalah tandas lelaki dan di sebelah sana adalah tandas wanita. Okey, kita tengok kemudahan tandas di campsite ni. Okey, ini dia. Okey, ini surau lelaki. Kita tengok, ini dia. Kalau nak ambil wuduk di sini, okey, ada dua pipe. Okey, ini dia bilik mandi. So tandas ya, yeah, tandas. Okey, dia tutup sebab apa? Kampus tak ramai, dia gunakan satu yang di sebelah sana untuk wanita dan ada satu lagi tandas baru. Ini surau wanita. Memang ada lah, kita tengok dalam, tak apa. Okey. Ini ada juga terkung-terkung yang disediakan. So di sebelah sini lah, di sebelah sini untuk lelaki. Ini dia surau. Okey, kita terus tengok tandas ya. Okey, di sini ada 3-4 pipe untuk ambil uduk. Juga ada kolam, kolam belah apa ni, tangki tadahan air. Sekiranya berlaku tak ada air dalam tandas, dia dah standby lah. Okey, ni dia bilik air dia. So ada shower. So ada. Okey, ni ada yang tandas jangkung. Okey, jadi maknanya ada dua tandas. So yang ini tambah tandas duduk lah. Okey, ni ada tandas duduk dan ada tandas jangkung. Okey, ni keadaannya. Okey, kita nak tunjukkan dia ada tapak A, B dan C. Okey, kita tunjukkan tapak B ya. Tapak B boleh katakan keseluruhannya berumput. Memang cantik lah. Kalau duduk di sini, orang kata kalau hujan pun percikkan tanah tu atau pasir tak sampai ke kemah lah. Jom kita tengok tapak B. Zone B ya. Ya. Pelampung untuk disewa banyak. Okey, ini di keseluruhan tapak B ya. Memang berumput, memang cantik lah. Kawasan ni memang cantik. Kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan nak hadir, nak cari orang kata tapak yang cantik, tapak bersih, di sinilah. Luas ni, luas tapak ni. Okey, cantik view dia, memang terus ke sungai. Okey, dah di sini menggunakan nombor tapak, tengok. Sana Blackstone campsite ni kan. Okey, tengok. BSC
1, 2, VSC 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermakna di sini ada 8 tapak. Okey, tapak dia jenis-jenis memanjang ya. Dia memanjang. Tapi sekiranya sini dah 8 tapak. Sekiranya ramai yang datang lebih daripada 8, bolehlah ambil di belakang. Boleh letak di belakang sana. Okey, ni view dia. Kita tengok sungai. Maai cantiknya. Okey, saya dalam pembikinan tangga ya. Dia orang tengah bikin tangga. Belum siap lagi insyaAllah dalam masa terdekat. Okey, ni dia memang cantik. Air dia berjernih sangat. Sangat jernih. Studio. Betul ya. Tak dalam. Sesuai juga untuk kanak-kanak. Sangat sesuai. Okey, di sini juga disediakan tempat untuk nak BBQ malam. Ya, memang dah ada di sini. Maknanya tuan-tuan tak perlu nak bawa dah. Kecuali rasanya untuk jaring atas ni tak nampak lagi, mungkin dia disimpan ke ataupun tuan-tuan kena bawa lah ya. Di sebelah malam ni tuan dia, tuannya akan duduk di rumah ni ya. Bermananya ada pengawalan lah di waktu malam, yang mana tuan CEO ataupun keluarga dia akan berada di sini lah. Ni rumah dia. Oh, di sini ada sinki juga. Di luar ada sinki. Kalau di kawasan sini ada sinki di sini lah. Wah, betik pun masak. Okey, ni rumah CEO dia. Campsite ni. Okey, di sini cantik. Tuan-tuan tengok, dia ada beranda dia. Tempat lepak sini. Okey. Ini dia. Oh, di sini pun satu tapak juga ni. Tapak 9 di sini. Oh, di sana satu tapak juga. Tapak 10. Tapi ini untuk dom-dom yang kecil boleh lah. Ya, kemar-kemar agak kecil boleh. Okey ni. Nanti. Okey, tuan-tuan, saya berada betul-betul di hadapan rumah CEO campsite ni. Ini dia. Ribut lekuk campsite. Okey. Kita boleh tengok dia di betul-betul depan sungai. Memang sangat cantik lah. Air dia tak ada deras sangat. Ya, kalau untuk nak tubing memang cantik lah. Ya. Kita boleh tengok air sungai. Betul-betul. Ini ada juga tandas. Ini tandas solo nama dia. Tandas solo. Untuk wanita, lelaki bersama-sama lah. Sebelah saja dengan tandas tadi. Tandas dan surau tadi sebelah saja. Okey, ini ada satu pondok. Pondok ni juga dibuat sewaan. Dengan harga satu hari, kalau kita duduk situ, satu hari satu malam RM50 sahaja. Tuan-tuan kat mana yang ada kemah dom pun boleh pasang di dalam tu. Dengan harga yang sama juga, RM50 juga. Janji tuan-tuan sewa je satu pondok ni, satu hari satu malam adalah RM50 sahaja. Okey, ni tuan rumahnya sedang hari-hari membersih daun-daun yang jatuh ni. Kak kita ni. Ni tapak 10. So tapak 10 ni sesuai jugalah kalau jenis-jenis dom yang kecil lah. Pasal dia ada pokok ni. Kalau tak ada pokok ni agak luas juga. Okey, ni tapak 10. Tengok air dia. Memang betul-betul bawah ni air. Memang cantik view sini. Okey, ni dia. Ya. Yeah. Okey, dia ada juga yang dibagi tahu semalam. Kawasan yang dalam. Okey. Seperti tadi di kawasan sana semua cetek lah. Okey, di sini agak dalam. Agak dalam. Untuk kanak-kanak kena dipantau lah. Sebab kalau nak tubing tu hanya buat laluan saja sampai ke sana. Okey, di sini tapak 11. Blackstone Campsite 11. Okey, sini tapak 12. Okey, ini yang dinamakan Blackstone Campsite. Ini Blackstone, dia mengambil nama atas batu hitam ni lah.
ya, ini dia. Okay, kita tengok ni dia. Ini ada baju hitam ni. Okey, ini yang agak dia panggilkan lubuk lekuk ya. Lengkuk. Lengkuk. Okay, terus kemari, tapi kawasan ni agak dalam. Ya, sini agak dalam. Okay, ini dia. Okey. Kita berada di Blackstone. Okey, di sini juga agak dalam juga. Okey, di sini adalah kawasan pasir untuk kanak-kanak mandi. Sini kawasan pasir. Berpasir memang cantik untuk anak-anak tengok. Boleh mandi sampai ke sana. Cuma jangan tapi tak ada masalah pun, tak ada dalam sangatlah. Nak pasir, nak, kita masih lagi nampak dasar dia. Bermaknanya bagi budak-budak dalamlah, tapi bagi orang dewasa tak ada masalah. Okey, ni dia. Daripada mula daripada sana tadi, kalau nak tubing tu sampai kemari ni tak ada masalah. Okey, ni dia. Adik pandang-pandang chicken fight pada siapa. Okey, kita baru tunjuk tadi abang, hai gembira, iaitu tapak B. Kita belum tunjuk tapak A lagi. Dalam pembikinan nak buat orang kata kedai kecil ya, yeah? Nak buat kedai kecil ataupun gerai kecil lah di sini. Ini adalah tapak Zun A. Zun A ni ada yang berumput sikit dan berpasir. Ni Zun A, mana daripada 11 tadi ya, daripada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah Zun A. Kemah, seperti mana kemah saya pacak ni di 14 BSC 14 BSC tu ni Blackstone campsite ni. Okay, ni jalan masuk ya, daripada jalan masuk untuk nak parking memang sangat luas lah. Di sana semua boleh parking, sana boleh parking, tak ada masalah. Ini zone A. Okay, kita pergi ke zone C. Okey, zon C ni selepas daripada 17 ni. Daripada nombor 17 ni. Okey, ini zon C. Yang ini. Ini zon C. Ini adalah tapak baru ya, tapak baru. Pasir baru dibuat. Okey, ini sahabat kita daripada Batu Os, menguntikan glamping Nature Hide ni. Okey. Ini di sini nama-nama buahan ya. Kalau tuan-tuan boleh tengok, pelam, pisang, betik. Okey, kita tengok. Jambu, nangka. Last sekali adalah tapak nangka. Okey, dia ada dua solar. Malam memang terang. Solar ni tahan sampai pagi ya. Solar ni tahan sampai pagi sebab malam tadi saya tengok sampai pukul 6.30 saya bangun subuh. Memang solar ni masih menyala lagi. Okey, ni pun sama juga. View memang tepi sungai. Memang tepi sungai. Dari sini boleh turun kemari saja. Siapa yang duduk di tapak buahan sini boleh turun bawah terus saja. Tidak ada halangan pun. Nah, ini tapak C. So, di tapak C ini telah pun disediakan tandas baru. Baru semalam rasmi. Baru semalam dirasmikan oleh kemper-kemper kita lah, daripada Batu Os ni. Okey, kita tengok. Kita pun tak sampai lagi kemari. Ini di sini pokok getah. Di sini pokok getah. Okey, kita tengok tandas. Dan belum siap juga lampu di sini. Dia tak pasang lagi. Dalam semua pembikinan, dalam insyaAllah hujung bulan ni semua dah sedia lah. Ok, ni dia. Ni tempat mandi. Tempat mandi, shower dia. Tempat mandi memang, yalah, benda baru memang cantik. Memang bersih. So, tandas pun tandas duduk. So, ada shower juga, boleh mandi sekali. Ok, daripada sini terang lah. Kita ada
apa ni, yang jernih punya tu. Okey, dan untuk ambil uduk juga kita ada dua. Kita ada dua pipe ni. Oh, ada air, memang ada air. Memang telah diguna, boleh digunakan. Memang cantik. Okey, di luar ni ada dua sinki. Di luar ni ada dua sinki disediakan. Ni baru sangatlah, baru semalam dirasmikan. Okey, untuk makluman tuan-tuan juga ya, di campsite ni tidak ada elektrik buat sementara ni. Dalam permohonan untuk memasukkan elektrik lah, insyaAllah tak lama lagi akan masuk elektrik. Tapi walau macam mana pun, solar, lampu solar banyak. Banyak, bermakna campsite ni memang malam memang terang. Cuma untuk orang kata nak cas handphone apa semua tu, tuan-tuan kena bawa sendirilah power bank buat sementara ni. Ya, insyaAllah nanti dia akan masuk elektrik dalam masa sebulan dua ni. Okey. Pokok getah ni pun dia, saya bersembang dengan owner dia. Nanti dia akan salutkan dengan lampu-lampu warna lah. Nak bagi view malam cantik. Cuma dia kata tunggu elektrik masuk saja. Sebab dia lampu-lampu dia akan gunakan elektrik, dia kata. Okay, ini keseluruhan dia, campsite dia. Kau boleh tengok tadi, ini daripada tapak C, tapak A, tapak B sana. Boleh kata tuan-tuan nak duduk, bagi saya tapak B cantik. Tapak B sebab dia berumput, memang cantik. So tapak A macam ni lah. Tapak A ni mungkin agak sibuk, orang masuk keluar masuk sini tapak A. Dan sesuainya juga pergi tapak C lah. Boleh pergi tapak C. Okay, dia ada juga etika perkhemahan. Okay, kita pun tunjukkan jugalah dia etika perkhemahan ni. Okay, ni dia. Tuan-tuan boleh baca sendiri lah etika perkhemahan ni. Blackstone ni, lubuk lengkok ni, lubuk lekuk. Sila awasi anak-anak ketika berada di Blackstone. Okay, tuan-tuan boleh baca, dia larang dan membuang sisa makanan. Sila buang lampin. Ini semua dah ya, selalunya lah ibu-ibu ya. Keselamatan keluarga, barang-barang keluarga adalah tanggungjawab sendirilah. Okey, dilarang membuat BBQ di atas tanah. Tuan-tuan kena buat lapik lah, sama ada lapik batu ataupun apa-apa jugalah, tidak boleh terus ke tanah. Okay, dilarang membuang sampah sisa makanan. Okay, juga pengunjung berkeluarga, kumpulan dilarang membuat bising dengan bersembang dengan kuat sebab pukul 10 malam. Okey, juga sila bawa pulang sampah. Okey, sila patuhi arahan campsite. Okey, itulah kita tunjuk sikit. Okay, kita tengok daripada tapak A ke sungai ya. Ini dia tapak A ke sungai. Ini adalah kawasan berpasir tadilah, yang budak-budak ni boleh mandi. Kawasan berpasir. Terus ke Blackstone ni tadi. Ini untuk kanak-kanak cantik lah ya. Untuk makluman tuan-tuan juga, jalan masuk ya daripada kampung Sdim sana ke dalam sini di off-road 2 km. So kalau kereta yang betul-betul rendah ya, yang orang dah buat lowot rendah sangat tu, memang agak tangkut sikit lah. Mana kena berhati-hati lah. Tapi sekiranya kenderaan biasa, tidak ada masalah ya. Jalan biasa, jalan off-road, jalan kebun, jalan kebun kelapa sawit, kebun buah-buahan ya. Jalan cantik. Cuma ialah ada masa-masa dia lopak-lopak tu. So ada tinggi rendah tu, bahaya kepada kereta-kereta yang terlalu rendah, yang lowboard ni. Maknanya yang lowboard tu boleh masuk tapi berhati-hati. Sebab dia akan sangkut bawah lah. Okey, 2 km ya. 2 km baru sampai ke campsite ni daripada jalan berturap kampung Sdim tandalah. Okey, tuan-tuan tengok ya, kawasan yang kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Lampu-lampu yang ada ni, lampu solar. Okey, di sini untuk parking ya, untuk parking. Juga kita tengok ada lampu solar, juga ada lampu solar. Okey, di air sini ada pam belakang ada lampu solar.
sini malam agak terang. Ya, agak terang sebab apa, lampu solar agak tahan lampu dia sampai ke pagi. Okay, kita boleh tengok lagi dah gunung ni, kabus, tebal kabus dia. Kita boleh tengok ini ada solar ya. Yeah. So di depan wakaf ni, gazebo ni pun ada solar, banyak solar lah. Malam agak terang, tak ada masalah, cuma plug point saja tak ada. Yeah, plug point saja tak ada. Okey, saya tunjukkan sikit view. Memang cantik lah, view sungai memang cantik lah. Kita berada di Blackstone Lubuk Lepuk ni ya. Cantik lah. Kita tengok sendiri air. Tengok kita nak sampai sana. Kita tengok sampai sana, sampai sana. Ha, tengok ada juga tempat mandi. Memang sini memang cantik lah, kawasan ni memang cantik. Okay, view daripada tepi apa ni kemah terus berhadapan dengan sungai, memang cantik lah. Adik pandang, pandang, pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum, senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Kali dia baru sampai, kita nak balik. Bulan dah booking dah. Bulan dah booking. Ni dari pada mana dia baru sampai? Daripada Berkam. Oh, orang Pening juga, semua orang Pening kan. Ni orang Pening ni. Kali kelima. Kali kelima. Kali kelima. Menarik. Kali sepuluh pada. Kali kebelas-belas pada. Bergantung pada kencat lah kan. Bergantung pada kencur. Dia serasi dekat sini lah. Dia biarkan apa ni. Dia repeat balik lah. Repeat balik. Okay, okay. Baik. Okay. Okay, alhamdulillah selesai saya 2 hari 1 malam di Blackstone. Lubuk Lepuk Sedim. Okay, ini dia. Abang tadi dah serah kat saya. Blackstone Lubuk Lepuk campsite. Kita ucapkan terima kasih kepada abang ni ya. Okey, ada apa-apa abang ni last. Terima kasih Cik Azmi ya. Ya. Ini daripada Amanda Green Green Amanda Camping. Terima kasih campsite. Semoga dapat jumpa lagi satu hari nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh. Kita boleh bawa ramai lagi insyaAllah ya. Rakan-rakan kita daripada dulu Alipuh pun ada. InsyaAllah kita akan cuba buat satu yang baik lah. Kawasan ni pun cantik. Dan kawasan dia luas. InsyaAllah. Okey. Okey, assalamualaikum. Sekali lagi bersama dengan saya Azmi daripada Green Awanza Camping. Okey, kali ini saya berada di campsite Lubuk. Blackstone Lubuk Lekok. Okey. Bersama dengan owner eh. CEO. CEO campsite ni, Encik. Rosdi. Encik Rosdi. Okey, kita sembang sikit dengan Encik Rosdi berkenaan dengan campsite ni. Bolehlah diterangkan apa yang ada di campsite ni dan apa, berapa harga, berapa tapak yang ada. Okey, kita dengarkan kepada daripada Encik Rosdi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CEO yang menjaga Blackstone Lubuk Lekok campsite.
yang berada di Sedim, daerah Baling, Kedah. Sebuah sedikit penerangan lah, ni campsite Blackstone ni ditubuhkan 2 tahun lalu selepas COVID, MCO. Di sini ada 3 section lah, section A, B dan C. Di kawasan tengah ni ialah A, B di belakang tempat kawasan yang berumput, dan C baru buka lah. Dan kita ada 2 toilet, satu yang lama dan satu lagi yang baru, yang baru siap hari ni. Dan harga kemah mengikut saiz kemah, daripada RM20 yang paling kecil sehinggalah yang paling besar RM50. Okey, kita ada juga surau bang ya? Ya. Yeah. Surau lelaki dan perempuan asing. Surau lelaki dan perempuan. Okey, di sebelah surau ni ke surau. Okey, di sebelah surau ni bilik air lah. Bermaknanya ini untuk wanita. Perempuan. Okey, sebelah belakang. Belakang yang lelaki. Oh, di sebelah belakang surau ni juga. Ya. Oh, lelaki. Dan kita ada lagi satu di section bawah ni. Toilet baru. Yang baru-baru buka hari ni katanya. Ya. Tadi daripada gerakan kita daripada Batu Wes merasmikan. Ya. Okey, ada juga abang kata tadi zone B, zone yang berumput. Memang orang Bui kata rumput lah. Keseluruhannya rumput. Ya. So yang A ni dia campur-campur, yang C dia baru lagi. Rumput tak tumbuh lagi. Dan ada satu pondok lah. Satu pondok. Satu pondok di depan di section A. So apa ni, untuk semua kempur-kempur yang nak kemari tu, abang boleh bagi nombor telefon. Setiap kempur yang nak datang ke Blackstone campsite ni boleh dihubungi di 019-432-7411, Abang Di ataupun Pak Long. Pak Long juga tu. Ya. Yeah. Okey, itu saja sebut sikit. Okey, tak apalah, malam ni ni pasal dah malam. Yeah. So insya-Allah besok pagi saya akan review sikit kawasan ni, campsite ni, Lubuk Lekuk ni. Ya. Yeah. Kita akan tunjuklah apa kemudahan yang ada berada di Lubuk Lekuk ni untuk tuan-tuan dan puan-puan sebagai panduan lah. InsyaAllah. Kita tengok kawasan dia punya air terjun dia lah. Air terjun dia sekali. Air terjun dia. InsyaAllah. Malam dah tak nampak lah. Ya. Esok insyaAllah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.